Terus habis ini apa lagi? Garamnya udah belum? Udah. Gulanya? Udah. Daun pandannya? Udah. Vanilinya? Ah, banyak banget sih ah. Dia yang ngaduk-ngaduk. Santannya? Nah, begini nih, Bray. Jadi, kalau masak kolak itu ternyata udah diajarin sama mamanya Nabila, ya. Jumpa lagi bersama Ucok Baba Official. Nah, kali ini Bray, kita akan membuat kolak untuk berbuka puasa ya. Biasanya ciri khas orang Indonesia itu ketika berbuka puasa itu pasti ada kolak. Nah, kali ini kita bikin kolak dulu ya. Habis itu nanti kita bagi-bagikan kepada orang yang di jalanan apa di mana nanti yang membutuhkan lah ya, pokoknya kita kasih mereka buat berbuka puasa ya. Oke, okay? Okay. Apa saja yang kita siapkan? Ini dia deh. Nah, oke, okay? Apa aja nih Man yang disiapin? Ini. Ini. Kolak apa sih? Pisang. Oke, okay, pisang Bray. Ini. Terus ubi Bray. Sama ini nih. Sama apa ini namanya? Bolak kaling. Bolak baling. Ya. Bolak kaling. Oh iya, bolak kaling. Ya. Nah, itu yang kita siapkan ya. Udah, jangan main pisang. Ini kupas pisangnya. Ya, sekarang saya disuruh kupas pisang, guys. Istri memang benar-benar minta uang cepat, tapi nyuruh juga cepat. Hah? Gak boleh ngedumel kalau begitu. Oh iya benar, iya. Ya, nah. Ambil ngedumel. Kita dipenbet kelar. Ya, siap. Tenang, bos. Aku perlu dipanggil Nabila sama Amar nih buat bantuin. Waduh, malah ngerecokin ntar. Gak panggil nih. Iya, malah ngerecokin dia mah. Yo, Ray. Apa yang mau di... apa ya? Ubi, kupas. Ubi. Ini namanya ubi? Iya, ini alami dari tanah. Tumbuhan yang gak pakai ini nih, pengawet. Ini? Sehat ini. Gede ya? Apanya? Ubinya. Oh iya. Gede dan panjang. Jangan kebanyakan ngomong, Pak. Oh iya. Aduh. Tuh potong dua aja itu. Oh ini? Ya bolak-balik. Oke, okay, kita potong dua, guys. Nanti dicuci lagi, kan? Iya. Oh, cuci lagi ini. Ya. Nah, sebenarnya ini bukan pekerjaan saya ini. Mak-mak ini sebenarnya. Dan rumah. Ya. Ini terbuat dari apa sih, Mak? Buah atap. Buah atap ya. Kalau itu apa nih? Apa ya? Atap rumah siapa? Kalau di sini apa ya? Itu kalau bahasa Sumateranya tuh ya buah aren, aren ya. Apa ini namanya? Enggak tahu. Now ya, pohon now. Now. Nah, pohonnya bisa apa? Airnya bisa jadi gula, itu jadi buahnya kan? Ini namanya biji apa? Aren. Bolak kaling. Oh iya. Saya kira biji-biji termasuk biji-bijian dia ini enggak. Apa latu-latu namanya? Apaan tuh? Mah, latu-latu saya kemana sih semua? Kok tinggal dua lagi? Oh no. Oh, ada di rumah sih. Oh, saya kira di rumah orang. Mau saya jual tadinya. Oh, masa lah. Mah, enggak. Orang papanya laku 30 juta 5 biji. Oh iya. Itu buat habis semua tinggal dua lagi. Apa yang baik itu mau dijual juga? Oh jangan. Kalau mau kita dipasarin. Oh jangan jangan. Banyak yang mau juga lu coba. Soalnya stok terbatas itu kalau itu. Malah justru mahal itu kalau kayak gitu. Nah iya makanya. Mana? Jangan kan buat nama-nama beli baju lebaran. Bini gua mau jual lato-lato buat beli baju lebaran. Aduh.
matang nih, Mak? Belum mendidih apa udah? Belum. Mendidih dulu, ya. Terus habis ini apa lagi? Garamnya udah belum? Udah. Gulanya? Udah. Daun pandannya? Udah. Vanilinya? Ah, banyak banget sih, ya. Iya, ya, aduk-aduk. Santannya? Udah. Gitu aja ribet. Udah, kalau dikasih tahu Mak, ngapain aja, Pak? Iya. Lama juga ya ini ya, mendidihnya. Buruan, mau maghrib nih. Iya. Katanya pinter masak. Itu aja gak betul. Apa perlu diambilin, dipanggilin Amar nih, sini. Jangan dah, repot nanti jadinya. Oke, Bray, jadi kolaknya sudah selesai. Sudah matang ya. Tinggal kita kasih ke tempatnya. Lalu nanti baru kita bagikan, oke? Nah, begini nih, Bray. Jadi, kalau masak kolak itu ternyata udah diajarin sama mamanya Nabila, ya. Awas. Ini kolak Sumatera ini. Kolak Sumatera ya? Sumatera. Bedanya apa, Ma? Ya, maksudnya ini, Ma. Pisang, kalau orang kan kepacar Cina, apa gitu. Kita mah pisang aja yang tradisional. Oh, jadi ya, pisang? Gula aren. Kalau yang tinggi ada yang nggak begini? Ada lah. Ada ya? Hampir nggak sabar saya, guys. Pengen ikutan. Jangan lah, guys. Panas buahnya. Oke. Belum, Mak. Panas. Cuman kesempatan kita ngasih kolak ini kan cuma setiap bulan puasa aja. Iya, betul. Kalau yang main nggak mungkin dong, hari biasa kita ngasih kolak kan. Nggak ada momennya, Kak. Iya. Kan ada momennya. Kemarin sup buaya. Nah, sekarang ini. Nih, kolak ya. Besok apa nih, nggak tahu nih. Belum tahu. Besok kira-kira apa ya, Ma? Insya Allah nanti kalau bisa kita ngasih nasi lah sekali-sekali. Iya. Makanan berat gitu. Ini satu plastik aja? Satu plastik, isinya dua. Rotinya. Oh, rotinya dua? Dua. Waduh, gak kebagian dong saya ini. Oke. Begini? Oh, beli lagi. Iya, Ma. Iya, coba. Mas ya? Nih, gini. Nah, udah. Iya? Iya. Oke. Udah. Terus diikat. Tiga, diikat. Diikat di ini aja, tapi jangan mati ikat. Iya. Coba. Oh. Nah, gitu, jangan gini. Ya, cukup deh. Satu aja, Pak. Iyalah. Kamu lah yang kerja. Kalau gua potong gaji kamu nih. Nah, bahaya. Ini siapa yang membaca di bulan puasa, gaji dipotong. Bahaya. Bahaya. Rame-rame tuh, Pak, lihat no. Iya. Pokoknya siapa aja. Enggak dapat THR kalau siapa yang protes. Katanya bapak yang mau ngikut, masukin plastik. Yaudah bapak tutup deh tuh. Kita gitu ya dulu? Iya. Oke, Bray. Kita
kita mau pergi bagi-bagi dulu, Bray, karena ini sudah siap dibungkusin. Nah, ini pas banget ini kan. Oh, udah jam 4. Ya. Berarti kita harus bagi-bagi dulu, guys, Bray, ya. Cukup ya? Masih apa lagi? Hah? Oke, kita akan berangkat untuk bagi-bagi, Bray. Siap. Ini taruh mana, Pak? Itu di belakang. Di belakang aja? Di belakang, oh. Ya. Ya. Bagi-bagi dulu ya. Oh, mau putaran ya? Putaran. Oh, ayo. Ya. Tajil. Tajil. Ayo, Tajil. Pak, Tajil, Pak. Takjil gratis. Takjil. Ya. Buat buka di rumah. Ya. Ya, Takjil. Ya, sama-sama. Takjil.
takjil Pak, takjil. Buat di rumah ya. Sekedar aja, sekedar ya. Iya, sama-sama. Makasih, Om. Iya. Takjil. Tinggal dikit dong. Aduh, orang lagi bagi-bagi takjil malah foto-foto. Oke, Bray, sudah selesai kita bagi-bagi, cepat banget habisnya. Langsung ngumpul ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita langsung aja pulang dulu ya. Oke.